Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Askar Fadil Abizu dari 1045. Saya akan membacakan monolog yang berjudul Pak, Anakmu Berhasil, karya Firsa Bersari. Pak, aku teringat waktu kecil dulu kau pernah mengajakku pergi memancing. Katamu hidup ini seperti mancing ikan. Kita harus tahu kapan menunggu, kapan menarik, dan kapan mengulur. Katamu kita mesti sabar sebelum mengambil tindakan. Kesabaran sesuatu yang kukira tidak kau miliki. Kau selalu tampil menakutkan dengan keras sikapmu, hingga yang tersisa hanya diam, hening. Kemudian aku tumbuh dewasa dengan perasaan ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik darimu. Bahwa semua perangsamu tentang aku yang selalu kau anggap remeh ini salah. Menjadi keras, aku belajar darimu. Tahun berlalu dengan kita yang terlalu canggung untuk berpelukan, terlalu segan untuk mengucap sayang. Ibu pun pandai merahasiakan tentangmu yang rajin bertanya kabarku. Sudah makan atau belum? Uang jajanku kurang atau tidak? Ibu seolah-olah menjadi perantara kita. Kau ternyata khawatir, dan aku ternyata bodoh. Hingga hari itu, mobil jenazah membawamu pergi. Tempat di mana kita tidak bisa bertemu lagi. Kau tidak tahu betapa aku menyalahkan diri sendiri. Hari demi hari, malam demi malam, keluarga ini tanpamu. Bagaikan tubuh kehilangan kepalanya. Sejak itu, aku menggantikanmu. Berusaha lebih keras, bekerja lebih giat. Pak, akhirnya aku jadi seorang yang bisa kau banggakan. Membuat istrimu bahagia setiap harinya. Di saat yang sama, membangun keluarga kecilku. Ternyata selama ini aku keliru. Kau seorang penyabar, kau membiarkanku jatuh dan bangun dengan caraku sendiri. Kau mendukungku dengan caramu sendiri agar hanya berharap kita punya lebih banyak waktu. Agar kau tahu bahwa kesabaranmu berbuah manis. Pak, anakmu berhasil.